Berikut hasil pertandingan 32 besar Jepang Open 2024 hari kedua, Rabu 21 Agustus 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Jepang Open 2024 hari kedua babak 32 besar, Rabu 21 Agustus 2024, sektor tunggal putra, ranking 21 dunia asal Cina Taipei, Wang Zue, menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-18 dan 21-16. Sektor tunggal putri, ranking 10 dunia asal Amerika Serikat, Bei Wen Zhang, menang 2 game langsung atas ranking 48 dunia asal Hong Kong, Lo Xin Yan Happy, dengan skor 22-20 dan 21-13. Sektor tunggal putri, ranking 5 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Thailand, Ponpawe Chok Huong, dengan skor 21-14 dan 21-18. Sektor tunggal putri, ranking 22 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo, menang 2 game langsung atas ranking 37 dunia asal Thailand, Ponpika Chai Kewong, dengan skor 21-14 dan 21-17. Sektor ganda campuran, ranking 23 dunia asal Thailand, Supak Jomko dan Supisara Poy Sampran, menang 2 game langsung atas ranking 6 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan Jeong Naeun, dengan skor 21-18 dan 21-14. Sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin, menang 2 game langsung atas ranking 25 dunia asal Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo, dengan skor 21-10 dan 21-10. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra, pasangan baru Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 58 dunia asal Cina Taipei, Chiang Qianwei dan Wu Xuanyi. Head to head pertemuan 0-0. Hasil Jepang Open 2024 hari pertama babak 32 besar, Selasa 20 Agustus 2024. Sektor ganda campuran, ranking 20 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, menang 2 game langsung atas ranking 36 dunia asal India, Satish Karunakaran dan Adia Faryat, dengan skor 21-10 dan 21-18. Sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya, kalah permainan 3 game atas ranking 26 dunia asal Thailand, Rutanapa Auktong dan Jenika Tsujai Paraparat, dengan skor 17-21, 21-15, dan 17-21. Sektor ganda putra, ranking 23 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi, menang 2 game langsung atas ranking 52 dunia asal Cina Taipei, Chen Chengquan dan Chen Chengfa, dengan skor 22-20 dan 21-19. Sektor ganda putra, pasangan baru Leoroli Karnando dan Bagas Maulana, menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 15 dunia Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, dengan skor 21-17 dan 21-10. Sektor tunggal putra, ranking 34 dunia, Chico Aura Diwardoyo, menang 2 game langsung atas ranking 51 dunia asal Prancis, Arnaud Markel, dengan skor 21-19 dan 21-17. Sektor ganda putra, ranking 6 dunia,
Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang permainan 3 game atas ranking 55 dunia asal Cina, Xiao Haonan dan Zheng Weihan dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14. Sektor tunggal putra, ranking 31 dunia asal Jepang, Yushi Tanaka lolos ke 16 besar setelah ranking 9 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mundur di game kedua karena cedera. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Jepang Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.